Pusat Gerakan Pemuda Ansor PPGP Ansor menyelenggarakan talkshow kebangsaan Pancasila Jaya bertema Ayo Mengaji dan Membumikan Pancasila. Bertempat di Aula Iqbal Assegaf, Geraha GP Ansor, Jakarta pada Senin 18 April 2016. Hadir sebagai narasumber Ketua PPGP Ansor, Yakut Khalil Komas, Ketua FPKB MPR RI, Abdul Qadir Karding, dan juga artis senior, Sandi Nayuan. GP Ansor memberikan wawasan kebangsaan yang dirasa semakin hilang di antara anak bangsa dengan adanya upaya yang jelas depancasilaisasi. Untuk itu, Gus Tutut, sapaan akrab Ketum PPGP Ansor, memerintahkan Banser untuk tidak takut merobek spanduk tentang khilafah atau yang melecehkan Pancasila. Mengumpulkan Banser semua yang ada di lubang, kurang lebih tidak banyak di lubang itu, Bansernya baru 700. Saya kumpulkan mereka, apapun yang terjadi, turunkan spanduk. Turunkan spanduk. Kalau ada yang marah, kumpul. Asal jangan mati. Kumpulin saja. Talkshow kebangsaan tersebut dihadiri oleh ratusan kader GP Ansor. Saya kira pro kontra sudah selesai. Kita jangan habiskan energi soal pro kontra pengangkatan kita. Yang kita dorong sekarang adalah bagaimana Saskia sebagai duta mau bekerja agar berkeliling seluruh negara bangsa ini untuk mensosialisasikan Pancasila. Hari ini sebenarnya Ansor undang Pak Yakut ini undang, cuma karena memang lagi drop sakit jadi tidak bisa. Tapi saya kira forum-forum lain akan menjadi Saskia dan pekerja seni yang lain agar segera ikut bergabung untuk menjadi duta-duta Pancasila.